Ada yang Musa walaupun dia Nabi lagi Rasul daripada Bani Israel, pimpin kaum Israel pulangnya Taurat turun atas dia. Tapi dia nak belajar dengan seorang hamba daripada hamba Allah. Kerana laduni ada di dia yang tidak ada di Musa. Ini. Maka beginilah kata kita sebagai guru. Kita mengaji pandai dengan kaedah nahwu sarah kita belajar. Dan kita boleh baca kitab besar-besar, fiqh dan sebagainya kita boleh belajar. Tapi dari segi laduni yang macam itu kadang-kadang tak ada di kita. Ini bagi kepada murid pada kita. Anak murid kita dapat ilmu cara itu. Mereka tanya guru. Tu tak faham ni. Jangan kata kamu sesat. Jangan. Nah, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Boleh dapat secara zauqi. Secara laduni dari Allah. Maka oleh itu bagi orang yang dapat macam ni. Tak boleh kita buka di tengah masyarakat. Dan tempat pengajian yang semacam ini pun tak patut kita membukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم dan berkata Ibnu Ajibah Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqazul Himam, dia kata, dan ketahui olehmu ayyuha mukhatab ataupun ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm, ketahui olehmu bahawasa nafs dan akal dan ruh dan sir, pak perkataan, pak panggilan itu ialah syai yang satu. Empat panggilan, empat nama itu ialah syai yang satu. Syai'un wahidun. Yakni perkara yang satu jua. Baik, satu macam mana nafsun, ruh, sir dan akal? Katanya, tetapi istidrak. Nah, tetapi mana sungguh pun perkara yang satu, tetapi lepas istidrak, lakin
Tetapi berlainan oleh biber apa nama itu, tengok panggil nafs, panggil akal, panggil ruh, panggil sir. Dia tu berlainan tu. Oh, berlainan nama itu dengan sebab berlainan madarik. Jamak pada madrak ataupun mudrak. Apa arti madarik? Yakni segala tempat yang dituju ataupun didapati. Berlainan tu tilik kepada tempat yang dituju. Nah, seperti kita seorang diri, dirinya satu saja, tapi panggilan tu banyak. Tengok, seorang namanya Abdullah, tapi satu jawatan dia imam. Tu imam pun panggil. Lagi pula dia tu boleh mengubah. Doktor panggil. Atas orang sangat tu. Sekaligus kalau tu, pergi jumpa tuan imam, pergi jumpa doktor, sekaligus kita dengar bunyi dua orang. Pergi jumpa. Assalamualaikum. Ni tuan doktor, ya. Mana tuan imam? Saya juga. Kata nak ayat kata, dua panggilan tilik kepada tanggungjawab tu lain-lain. Nah, dia memegang dua tanggungjawab, maka tu bik dua gelaran. Tu kalau tengok lagi, ada lagi atuk ngulu, kata gila. Atuk bergaul atas satu orang tu dah beberapa tanggungjawab. Jadi tu bik beberapa nama dengan tilik sebab berlainan apa dia tugas tanggungjawab. Begitulah sewaktu yang satu sekaligus panggil roh pun panggil, nafsun pun panggil, akal pun panggil, sir pun panggil. Nah, itu setengah-setengah daripada makna. Jadi tiap-tiap satu kalimah dia punya arti yang banyak. Ini setengah daripada satu arti dia tu muradif. Ini mengaji tempat dia tu panjang lebar lagi lah huraian tu. Nah, seperti nafsun, ini kita ambil satu makna hak yang muradif dengan kata ruh tu. Tidak nafikan nafsun juga ditafsir dengan makna zat, diri. Nah, zat, nah, jasad. Dan nafsun juga ditafsirkan juga dengan makna darah. Kalau mengaji fiqah kan, dia panggil binatang yang mala nafsalahu sa'ilatun. Duk bercakap masalah, kalau kita mengaji fiqah, binatang yang tidak menajihkan air kalau sekiranya jatuh, iaitu barang yang tidak ada mala nafsalahu sa'ilatun ataupun sa'ilatan. Barang yang tidak ada baginya nafsa, itu kena jemuh darah. Barang binatang yang jenis tidak ada darah yang mengalir. Dia misal seperti binatang cicuk, lalat. Nanti maka nak tepat naknya, kelimah nafsa dengan mana? Dama, darah. Itu satu artinya. Waktu lainnya ni, sebab tu kata perkataan nafsun ia ada punya beberapa arti, beberapa pengertian. Satu daripadanya muradih dengan ruh. Macam sini kata nafsun panggil, ruh panggil. Yang ni salah satu daripada makna nafsun itu muradih dengan ruh. Tidak nafikan nafsun dengan makna zat tubuh. Nafsun juga dengan makna darah. Jadi dia kata nafs akal, akal tilik pada lurah aqala, aqala dengan mana ikat, tamat. Sebab tu Arab panggil iqal, iqal ada pakai di atas kepala tu. Nah, pakai serban bubuh iqal. Bahasa asal lurah iqal, tapi Arab lurah amiyah tukar qaf dengan go, jadi iqal. Sebab baqarah jadi bagar, jadi iqal. Jadi ke Melayu kita panggil ega, ega. Ega. Apa ega?
daripada iqal, daripada aqala ya'qilu ni lah. Apa arti pada lorah? Tamatkan, menahankan. Kenapa? Serban di mai angin. Tapi bila letak egal, egal tu memegang, tak ada. Tak jatuh lah. Maka begitu juga dia panggil akal. Karena akal ni boleh memegang diri kita. Nak buat sesuatu, bila fikir tak jadi buat. Nah, turut kemauan hati tu aja boleh nak buat selalu dengan cepat. Tapi bila fikir, kadang-kadang tak jadi buat. Hanya seolah-olah akal menahankan, memegang sebagaimana akal memegang keserban daripada di tiup angin. Itu menasabah akal lah. Maka kena ke apa? Syait yang satu ya. Yang ni setengah pada makna. Tetapi berlainan oleh beberapa nama itu dengan sebab berlainan madarik, yakni segala tempat yang dituju ataupun didapati. Tengok ruh tak ni tuju ke arah mana, tu baik satu nama. Nah, nanti tengok huraian dia. Maka ini panggil tafsil, dia panggil fa fasihah. Kalau Arab panggil fa fasihah. Iza alimta iza aradta ma'rifata kulli wahidin minha tafsilan fa. Nah, jadi setelah aku tahu bahawa perkataan nafs, perkataan akal, perkataan roh, sir syai'un wahidun, sungguh persyai' yang satu tapi berlainan nama kerana tilik pada madari. Apabila mu nak tahu satu persatu secara huraian, maka dia panggil maka fa fasihah, maka tafsil dia panggil. Huraiannya begini. Maka barang yang ada ia barang tu daripada madarik syahawat, artinya segala keinginan. Kalaulah ruh tu tadi tuju kepada barang keinginan, maka panggil apa? Maka yang mendapat akannya, akan barang yang ada ia daripada madarik syahwat itu, panggil apa itu? Ialah nafsu namanya. Sekaligus orang petani cakap nafsu. Allah nafsu juga. Jadi tukar daripada fa kepada ain ataupun hamzah. Apabila ikut apa telitah mau pada sesuatu, tengok keinginan, tak tersabar-sabar lagi, maka itu dia panggil nafsu. Ruh tadilah panggil nafsu. Allah ikut nafsu. Orang bertanya tu, turut nafsu kau tak habis-habis. Turut nafsu. Nafsu apa tu? Sudah bertukar daripada nafsu tadi. Tu. Bila mau tu kepada waktu yang diingin, panggil nafsu. Dan barang yang ada ia daripada madarik segala hukum syar'i. Kalau mau sesadi kepada hukum-hukum syar'i, maka yang mendapat akannya, akan barang yang ada ia dengan mereka daripada madarik segala hukum syar'i itu panggil akal namanya. Akal tu juga sekali dia panggil apa? Nuhyah. Dalam Quran sebut apa ya, apa ni? Ulin nuha. Nuha kalau orang mengaji kalimah nuhayun asalnya. Tu kaya kali nuha jamak daripada mufrad nuh ya. Fu'lah. Maka akal juga panggil nuha. Apa nuha? Jadi bila fikir-fikir dengan akal, hak yang nafsu duk nak dengan cara tepat tak jadi buat. Seolah-olah hak tu tegahkan kita daripada buat. Panggil nuha. Ulin nuha ulil albab ay ashabul uqul. Kata ngaji tafsir. Orang yang punya akal, bila dia fikir dengan akal, terkadang membawa pada tak jadi buat bila nyata perkara tu tidak berfaedah. Maka panggil akal. Panggil juga nuh ya. Apa nuh ya? Tegah. Seolah-olah akal tu melarangkan tuan punya daripada buat sesuatu.
ulinnuha, panggil juga. Dan barang yang ada ia daripada segala tajalli dan waridat. Kalau lah madari tu segala tajalli dan waridat, ini panggil tu istilah barang yang datang dari Allah dengan tidak ada satu sebab, panggil warid. Wurud, warada yaridu, wardan, wirdan, wurud, wurud. Ada logat kita panggil, logat tani sini tak tahu lagi, logat petani panggil hujan bila tu ni panah datang hujan, ru. Petani cakap ru. Sini cakap tak? Hujan tu ru. Ada cakap tak gini? Tak eh? Ni logat petani kata, duk panah-panah hujan ru. Ru apa? Wurud. Warada yang diwurud tu dah ada. Wurud. Tiba-tiba turun secara tiba-tiba. Tu maksud wurud. Datang secara tiba-tiba tu panggil wari. Masalah tidak ada berjanji kita dengan kawan, dengan sahabat. Yang ni keluar pergi ke Potani, yang ni tak tahu. Tiba-tiba pergi berjumpa di sana. Masya-Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu mari, aku mari jumpa. Secara tiba-tiba kita panggil waridat. Warid, begitu ilmu laduni Allah Ta'ala beri kepada seorang hamba yang kehendaki dengan tidak melalui belajar, dengan tidak alam melalui bersungguh-sungguh, datang ruh pohja turun musim kemarau. Terjadah musim ni bukan banjir lagi, tapi banjir tiba-tiba. Macam tu panggil wurud, waridat dari ilahi. Dia panggil waridat ilahiyah namanya. Kalaulah kemahuan kita tuju kepada waridat itu, terbit satu nama panggil apa, maka yang mendapatkannya itu panggil ruh namanya. Satu kata syekh yang satu. Tapi belainan panggilan tilik kepada apa dia yang dituju, yang didapati. Dan barang yang ada ia daripada segala tajalli dan waridat, maka yang mendapat akannya, akan barang daripada tajalli waridat itu, ruh namanya. Pah tajalli, tajalli. Mari daripada asal kalimah tajalla, ya tajalla, tajallian. Kami mengaji sarah. Asluhu tajalluyan. Kaedah, karena tak menasabah, domoh dulu pada ya, lalu itu dikasrahkan tajalluyan, jadi kata tajallian. Apabila dipermatikan ya tajalli. Melayu tani juga cakap tajalli. Daripada Arab jadi Melayu, jeli. Sini cakap tak? Tak ada? Jeli lah kau nak terjeli? Masalah musim ni ni bukan lagi musim durian. Tiba-tiba ada satu pokok buah durian. Terkejut tuan punya. Kita tengok. Allah. Durian main daripada mana? Jeli yuk ni so. Jeli hok ni pohon ni pokok ni jeli ni. Sebab musim ni bukan musim durian lagi ni, tapi durian ada. Jeli hok ni pohon ni gitu buah bukan musim. Faham tak lagi? Ataupun habis dah musim durian, habis dah, habis musim durian. Tiba-tiba lagi ada lagi, kita tengok ada tersusup balik daun, ada lagi sebiji dua biji. Oh ni jeli dua biji ni. Tu dia panggil tajalli daripada Arab tadi. Jadi boleh kita ambil artinya tajalli daripada Allah juga. Orang yang kata Allah Ta'ala menzahirkan, terkadang kita terkejut. Terkejut kita tu kalau kuat tajalli, siapa geboh kita, tergugurlah kita. Tengok Nabi Musa AS kan, falamma tajalla tu anak siapa Musa tu tersungkur, wa kharra Musa sa'iqa. Bila dia minta nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab duk dengar lama dah bercakap Musa dengan Allah tu, duk bercakap kan, ada Musa pun duk dengar percakapan Allah, lalu rindunya Musa nak lihat zatnya, lalu dia minta rabbi arini anzur ilai, maka Allah Taala telan tarani,
Walakin inzur ilal jabali. Kamu tak boleh lihat aku Musa, tetapi kamu tilik tengok kepada satu bukit itu. Sekiranya bukit itu tetap tenang, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Itu ke panggil taklik. Sangkut dan gantung nak boleh lihat aku. Jika bukit itu diam, tetap tenang, mu lagi akan boleh lihat aku. Maka sini tubiklah antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah kita. Ahli Sunnah ambil daripada situ taklik yang haruf dengan yang haruf, maka tubik natijahnya haruf. Arti melihat zat Allah Ta'ala masalah perkara yang haruf, bukan mustahil. Ada orang Mu'tazilah daripada ayat tu juga, dia kata taklik atas mustahil. Mana taklik dengan mustahil? Sebab ketika bukit itu bergerak, mustahil berhimpun dengan diam. Ayah pergi buat tu. Kan? Gerak dia diam, tak boleh berhimpun satu masa kan? Bila ketika gerak, tidaklah diam. Ketika diam, tidaklah bergerak. Maka semasa bukit itu bergerak, mustahil berhimpun dengan dia. Dia kata, kalau itu bila taklik atas mustahil, mustahil melihat zat Allah. Tu pegangan Ahli Sunnah. Astagfirullah. Mu'tazilah. Ada pun kita Ahli Sunnah bukan begitu. Ni, ketika kita diam, terima bergerak. Ini masa diam. Dia panggil terima bergerak. Walaupun tak bergerak, terima. Dia panggil harus. Bila bergerak begini. Dia tak bergerak begini. Terima diam. Dia panggil harus. Macam kipah. Ini sekarang dia bergerak. Tapi dalam keadaan bergerak, terima tak diam. Bukan berimpunnya diam, mustahil. Terima diam tak ni? Terima. Cuba mati suri dia. Pah. Mata, diam. Kipah yang belum kita buka, diam. Terima gerak. Cuba terbuka suri, pah. Arti, taklik di atas yang harus, itu harus. Itu baik akidah Ahli Sunnah kita. Melihat zat Allah itu jaizun fil afli, ya harus pada akal, sama ada di dunia ini juga di akhirat nanti. Sehingga-hingganya di dunia ini tak berlaku kecuali hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang berlaku melihat zat Allah. Itu pun ada khilaf. Nah, ada setengah menafikan bukan melihat zat Allah, melihatkan Jibril atau puasa atau khilaf sama sahabat lagi dah. Baik. Kita kembali pada sini. Itu pada asalnya nak nyata apa? Tajalli. Tak kala Musa, Allah Ta'ala suruh Musa tengok kepada bukit. Falamma tajalla rabbuhu. Itu. Maka tak kala tajalli oleh Tuhan. Itu apa makna? Ay zahra. Bila zahir Allah. Kebesarannya. Di bukit, bila Musa tengok kepada bukit, bukit itu pecah. Bukit itu pecah. Tepat-tepat bergerak tu. Jadi diam, bila Musa tengok pada bukit, bukit itu pecah. Ini Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya, pecah bukit. Maka Musa tersungkur. Habak tu, waridat, tajalliyat. Bila jamak panggil tajalliyat. Bila guna memperak tajalli. Itu Allah Ta'ala bagi kepada orang yang depan apa? Kuasa menanggungnya. Kalau orang tak kuasa tanggung, macam kita orang petani panggil rai, macam panggil riang apa? Riang. Riang. Macam panggil riang. Kalau riang kita tu tak sebegitu kuat, kalau dimuat, diberi tanggung atas kita, barang yang berat, macam mana kita? Saya nantikan kita kereta. Dia ada sakat tu, dia boleh muat hanya setakat ini berat. Dah itu. Lebih pada tu berbahaya. Demikianlah kita, tanggungan yang kita nak tanggung ini Allah yang lebih tahu. Yang ni patut dibagi banyak ni, yang ni sebanyak ni. Apa tu orang nak tanggung kata jaliat yang banyak bagi orang yang suci dan bersih. Kekuatan dia tinggi. Sebab orang rasul-rasul tanggungan dia berat. Itu dia. Maka kita umat ni atas pilihan daripada Allah. Dia panggil apa? Tajalli tadi bila dia kuat tu, siapa buat pada tak kuasa kita nak tanggung. Itu dia. Tepat kita bercara di sini, bila mau kita tu
tuju kepada tajalliyat itu panggilnya, dalam istilah panggil roh namanya. Dan barang yang ada ia daripada segala tahqiq dan tamakkun. Tahqiq, kita dah cakap semalam, mengkejapkan, menetapkan, menyungguhkan. Tamakkun, tamakkun yang daripada makan, tetap juga tempat, tetap. Tamakkun orang petani panggil dekat dengan luar Arab ni kemahkun. Orang petani panggil sini cakap tak? Kejam. Ya, kejam tu lah. Jadi orang petani, oi kemah. Sini kemas sana. Kemas. Kemas tapi ada kung lagi orang petani. Oi kemahkun. Mari pada kelima Arab, tamakkun. Mana orang ni boleh harap sungguh-sungguh mana kemah orang ni. Kalau kita royak Rusia pun dia tak buka. Kalau kita taruh harapan pun, maka dia tidak merusakkan harapan. Oh dia ni kemah. Pegangan dia kemah, kata ni kata. Bawakan dia kemah, pendiri dia kemah, yang klik pada tetap lah. Kemah, maka bila kemah, terlalu kemah, dia tubik tauke dia, kemah kong. Kata ni kata, oi kemah kong, sahabat kan? No dia ni. Tak sagonya, tak bergonya, kemahkun orangnya. Klik kepada kelima Arab, tamakkun. Nak? Itu dia. Jika mau kita tuju kepada itu, tambah nama apa tu? Maka yang mendapat akannya, akan barang daripada tahqiq, segala tahqiq tamakkun itu, panggil sir. Panggil sir namanya. Jadi, dengan itu dan bermula tempat, yakni tempat bagi semuanya, semua nama-nama tu. Nama sir, nama roh, nama akal, nama apa namanya, nafs. Tempat kembalinya bagi semuanya, semua nama-nama itu ataupun semua beberapa nama. Maksud satu ya. Yang satu jua. Seperti contoh tadilah. Orang seorang jua, tapi gelaran tu banyak. Tilik ini panggil ini, tilik itu panggil itu. Sekaligus bunyi kata orang lain-lain. Yang mungkin jawatan ni panggil imam, sampai dia pandai mengubat pula. Panggil doktor, apa panggil lah lagi apa jawatan jadi tanggungkan. Habis itu kata Ibnu Ajibah rahimahullahu taala. Sampai di sini kita potong dilakukan ambil kemudian pula. Lalu tu kata kemudian kata ia lagi. Siapa ia? Tetap si dhamir Ibnu Ajibah rahimahullah taala kata ia lagi. Apa kata dia lagi? Dia kata apabila janji akan engkau hai murid, adapun apabila janji akan engkau hai mukhatab, siapa sajalah, janji oleh Tuhan Al-Haqq Ta'ala, setengah nama Tuhan Al-Haqq, bukan Al-Haqqul Haqqul apa Al-Haqqul Matin, dia sebut dalam Asma Sunnah. Boleh terletak nama Abdul Haq, tapi jarang orang kita letak nama Abdul Haq. Jangan dengar nama Abdul Haq. Apabila janji akan engkau oleh Tuhan Al-Haqq Ta'ala, janji dengan sesuatu. Bila ulas sing dua tu menyata apa sajalah. Sesuatu mai daripada isim nakirah. Bisyai'in dengan isim nakirah, dengan sesuatu. Apa sajalah. Janji itu atas lidah wahyu ataupun ilham daripada Nabi alaihi salam, orang semasa dengan Nabi, seperti berlaku hak kata Hudaybiyah kan. Nabi menyatakan kata dia bermimpi, gak mimpi orang Nabi adalah satu bagian wahyu. Dia bermimpi kata kita akan masuk Mekah insya-Allah, hal kada kita tu aminin lagi muhalliqina ru'usakum, bercukur kepala kamu, dan juga wa muqassirin yang bergunting, mana isyarat pada masuk bukan semaka ziarah biasa dengan buat ibadah umrah. Dia panggil wahyu
daripada Nabi, orang semasa Nabi, ikutlah Nabi mana-mana pun, ataupun ilham daripada Nabi atau wali. Allah Ta'ala wahyu kepada wali. Wahyu mana ilham. Nah, kepada seorang wali kata akan berlaku 1, 2, 3, kamu akan dapat sekian-sekian. Masalah bagi seorang yang mahu kepada anak, lalu pergi cari seorang yang mertabak wali ke fardu masalah, maka dia menyatakan kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kita pasal anak lah, tunggu. Tiba-tiba depannya ataupun tajalli yang kuat, sendiri Allah Ta'ala capokkan dalam sendiri tajalli yang kuat dalam hati, maka tepatnya nak bercara. Apabila begitu, maka janganlah engkau syak dan berbelah hati. Sini panggil tak berbelah hati? Panggil ya? Dia kata berpapah tu. Katanya berpapah tu. Di kalau mengaji kitab Baqarah dia sebut syak berpapah. Yang sebut ialah tu. Berpapah tu berbelah hati. Seolah-olah hati kita belah dua. Seolah-olah kalau tasbih hati satu biji belah dua. Sebelah ini ya, sebelah ini tak. Jangan berbelah hati, maka timunya syak panggil. Janganlah engkau syak, ragu dan berbelah hati, hai murid, jangan. Pada demikian itu janji yang data ilham wahyu tajalli daripada wahyu daripada nabi-nabi orang semasa dan yang dengan wali ataupun tajalli yang kuat terhadap diri sendiri. Jangan syak, jangan ragu. Jika adalah engkau itu orang yang benar, sadiq. Kalau engkau tu orang yang benar, jangan ragu. Kalau ragu, menunjukkan kita ni tak benar. Dalam mentabak tu, panggil kita belum benar. Maka padanya tilik. Maka padanya tilik. Pada apa tu? Pada perjanjian itu. Tilik. Tilik. Tilik macam mana? Jika tiada tentu oleh masanya, data janji. Seperti kata seorang wali tadi, dia kata kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kamu akan dapat seorang anak lelaki. Tapi dia tidak tentukan masa tahun ini ke tahun hadapan. Kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kamu tak susah hati, kamu akan dapat anak lelaki. Allah, kita suka dan serenaknya. Dah berkahwin 10 tahun lebih, tak dapat anak lagi, tak dapat cahaya mata. Sangat-sangat rindu kepada anak. Maka seorang yang barakat kata, kamu akan dapat anak seorang lelaki, seorang anak lelaki. Allah suka. Pas tak ada tentu masa tahun ini ke, tahun hadapan ke, berapa tahun lagi, tidak tentu. Katanya, jika tiada tentu oleh masanya, masa janji, ataupun demikian janji itu, tak tentu masa, maka pekerjaan itu yang luas. Ya, tak ada apa, tak ada meskir lah itu. Luas. Sebagaimana Nabi SAW memberitahu kepada sahabatnya, kata kita akan dapat masuk Mekah keadaan aman. Tapi dia tidak tentu tahun ini, tak ada kata. Tapi bila tak berlaku, di sekerat jalan patah balik, Allah mari ragu. Macam mana, macam mana? Tu kalau ragu siapa kesyok, benar ke Rasul ni? Apa cakap kata nak boleh masuk ni, tak boleh masuk ni, Rasul apa begini? Tu usah lah. Itu usah akidah lah. Jadi murtad lah. Tapi tak sampai tahap itu. Kerana kelemahan iman tu tergugat-gugat, tertaradut-duduk-duduk lagi gitu. Bukan sampai tahap kepada tak percaya Rasul. Bukan tahap sampai tahap mengatakan dusta Rasul. Tak. Cuma gugur-gugur gitu ya. Kerana kita ni iman yang da'ah. Tapi bagi orang yang kemah macam Abu Bakar, diam je. Balik, balik. Pergi semula. Tak kata apa, walaupun satu perkataan yang petani panggil sepatah kata pun tak kata. Tak, diam saja. Umar taruh tinggi dia tu, bukan main Umar ni digelar ke Al-Faruq. Yang membeza bainal haq wal batil. Dia digelar Abu Hafsin, bapak singa.
Bukan singa biasa, singa hutan. Abu Hafs ini panggil Asadul Ghab. Apa Ghab? Ghab, hutan. Kalau orang kot petani panggil duduk dalam Ghab. Sini panggil tak Ghab? Haa, orang petani. Kalau tanya, ayah pergi mana? Haa, ayah tak ada, ayah pergi dalam Ghab. Eh, apa dia? Kita kata, berak. Ada, pergi dalam Ghab. Apa Ghab? Orang hulu, kalau orang petani sendiri tak cakap kat itu. Orang sebelah hulu dia cakap Ghab. Pergi dalam Ghab, kata dia. Gapo lerak? Ha ginu dia kebun dia dalam hutan. Ha oh klik pada lorah Arab. Lorah Arab ghab, ghab apa? Hutan-hutannya semak tu panggil ghab. Sebab asadul ghab, singa dalam hutan tu oh hebatlah. Tak serupa singa duk kat kampung ni, singa hak dibela tu hak tu tak tak berkenan dah. Ha singa dalam ghab ni berkenan. Dia panggil asadul ghab. Nah. Nah ayat kata Sayyidina Umar ni dibeli, diberi gelaran dia pada Abu Hafs. Hafs, Hafs mana? Singa hutan. Tu gelaran dia. Siapa yang menggelar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beri satu gelaran lagi Al-Faruq. Tengok tu. Yang sangat membeza antara bain hak wal batin, beri gelaran. Tapi ketika itu dia tanya juga Abu Bakar. Macam mana? Kata kita boleh masuk Mekah ni tak boleh masuk ni. Ah. Itu baik juga tu. Apa kita? Oh, jauh pada Umar. Kau nama pun namalah Umar. Allah. Ha, tu dia. Ha, tu Umar tu tak ada nak kira juga. Ni tu baik juga mulut dia. Macam mana? Kata kita boleh masuk Mekah ni tak boleh masuk ni. Nak ubah apa dia Abu Bakar? Dia tidak kata pada tahun ini. Oh. Ha, orang tanya kata tak ada nak kira. Tu dia lah. Ha. Baru, oh, mungkin dia tak ada tentukan masa, pekerjaannya luas. Bila luas, boleh jadi tahun ini, boleh jadi tahun lain. Ah, itu maknanya, maka pekerjaan itu luas. Nah, fal amru muttasi'. Nah, dan terkadang panjang atau lama oleh masanya. Ah, terkadang juga Allah bertahun-tahun. Nah, bertahun-tahun. Dia terima dah tapi bertahun-tahun. Ni seperti kita minta permohonan apa-apa daripada kerajaan, daripada apa? Tempat kita ini, masjid kita ini perlu kepada sesuatu ataupun kampung kita ini ada perlu pada sesuatu, diterima. Nah, bila permohonan tu sampai maka diterima. Kita berkata, "Ha, sudah tak ada pak siap." Sudah siap, sudah diterima dah. Lepas tu tanya, "Pas bila?" "Ha, terserahlah." Sudah diterima kan. Qad ujibat da'watukuma, Tuhan kata sungguhnya telah diijabah, diterimakan permintaan kedua kamu, hei Musa dan Harun. Tapi antara terima dengan nak berlaku penerimaan 40 tahun kata setengahnya. Kemai kita minta pagi nak selalu. Ah, macam kanak-kanak lah bila dia nak apa selalu, ayah, oh nantilah, jak senyata nanti sah. Nah, tunggu sah. Ha, tunggu sah. Mari daripada sebentar. Tak macam itu. Ha, mari daripada sebentar. Sebentar. Lepas tu buah pula betak dengan sah. Ha, mixing saja. Dengan belakang jadi sah. Ha, asal sebentar. Sebentar. Nah, buah pula betak tu mixing dengan sah. Ha, tunggu sah. Sah bila? Ha, petang ha. Oh selalu ha ayah. Ha tu kanak-kanak dia tak tersobah-sobah lagi. Apa yang nak selalu nak dengan cepat. Demikian pula kita di zaman akhir-akhir zaman ni pun semua sebuah kerja nak cepat. Cepat lagi cepat, cepat lagi cepat. Ha, maka ilmu ni dia jaga. Cepat itu kemahuan kita. Tapi yang menentukan siapa? Allah. Ha itulah dikatakan kita hanya merancangkan saja. Tapi Allah yang menentukan. Pas menentu bukan baru. Menentu dah sedia. Ha, kami mengaji usul dia panggil ta'luk tanjizi qadim bagi irada. Itu dia. Allah. Nah, ini. Katanya, walaupun terkadang saat itu panjang atau lama masa. Oleh masanya, masa janji itu. Dan terkadang pendek ia.
Nah, janji nak bagi, pagi, petang dapat. Terkejut juga kita kata. Tak apa diterima kita pun. Tunggu berkali, mungkinnya seminggu berkali. Petang mak mari dah. Masya Allah. Pagi kita minta permohonan, petang dapat. Nah, kadang-kadang kita nak minta selalu pada. Mari ni, apa setengah-setengah kata anak cari bantuan khairat sikit dalam masa minggu depan kita ada. Dia pun cabut selalu. Masya Allah. Terkadang dah. Itu nak banding. Ya, ada selalu. Tak cepat. Maka janganlah engkau syak pada berlakunya. Berlaku demikian itu janji. Dan jika panjang oleh masanya sekalipun, jangan syak, jangan ragu. Ini nak jaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kita dengan ayah, kita dengan guru. Nah, begitulah kita minta permohonan bila dia terima. Alhamdulillah ala kulli hal, suka hatinya dia terima permintaan tu pun suka-suka hati. Bilakah itu terserahlah, sebagai adab kita terserahlah. Jangan kita tekan ayah kita, dia nampak besar kita pada dia. Nah, itu nanti panggil adab. Dan sungguhnya hanya menepati ilat ni. Janganlah engkau syak pada berlakunya demikian itu janji. Dan jika panjang oleh masanya, masa apa dia, demikian itu janji. Dan sungguhnya ini menepati illah fi quwwati ta'liq. Salah kata, kerana sungguhnya, sebab apa jangan syak? Kerana sungguhnya adalah di antara doa meminta oleh Nabi Musa dan Harun alaihi masalam. Minta apa tu? Dia berdoa minta atas Fir'aun. Doa atas. Doa atas ni, doa atas membinasa lah. Tak sepengar doa bagi kan. Doa bagi ni minta manfaat, minta kebahagia, minta keberjaya. Baik. Ni berdoa Musa dan Harun, doa atas Fir'aun. Yang ni atas binasa Fir'aun. Antara Musa tu berdoa, doa dengan katanya takluk pada doa. Doa Nabi Musa, doa dengan katanya, kata Musa sebagaimana dihikayat, dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman Allah pada hikayat doa Musa, Rabbana tu'mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Sambungnya dia tu. Kita nak cari dalam Quran ke? Surah Yunus. Ayat yang ke 88. Kita carilah sambungan di situ dan awal ayat. Asal Allah Ta'ala cerita, qala Musa, telah berkata Musa setelah dia tu lama dah berdakwah dengan Fir'aun, janji begitu nak beriman, tak beriman, beberapa-beberapa. Sampai masa Allah Ta'ala nak membinasakan, ilham kepada Musa supaya berdoa. Jadi orang rasul ni dia nak buat apa-apa, nak doa, nak minta, semua tu ilham daripada Allah. Ingat zuhir dia. Musa kata, Rabbana hai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, ataita Fir'auna, engkau telah beri akan Fir'aun wa mala'ahu dan kaumnya, ketua-ketua, pembesar-pembesar bagi Fir'aun tu, engkau beri ke dia tu gak zinatan wa amwalan, akan perhiasan dengan hebat Fir'aun, wa amwalan, dan harta-harta benda banyak, kekayaan Allah Ta'ala bagi ke dia. Tu Musa dak merayu. Lepas tu Musa kata, Rabbana apa fil hayati dunia, dalam hidup dunia aku beri kemewahan ke dia tu tinggi. Siapa diri Fir'aun sendiri pula tak pernah sakit. Kemain harta kekayaan kita pun kaya juga tapi sakit. Tu. Kadang-kadang masa kita susah nak makan apa tak dapat kerana kita susah. Tapi apabila Allah Ta'ala beri senang, nak makan tak dapat supaya susah juga kerana penyakit. Nak makan daging tak boleh, doktor tak boleh makan dagingnya, susah juga dah. Supaya dengan tukar masa fakir dulu.
Maka yang dia ni Allah, kekayaan dia, kemewahan dia serta dirinya tak sakit apa pergi ke dia. Nah, nah tu siapa mengaku diri jadi Tuhan tu. Ha, lepas tu pula dia kata, Musa kata, Rabbana liyudillu. Akibah tu setengah pada orang mengaji kata, lam lil akibah. Supurnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Liya'budu ni. Supur ayat ni pun, Rabbana liyudillu an sabilika. Ha, li tu, dia panggil lam lil akibah. Bukan kata Allah Ta'ala beri itu supaya orang menyesat. Bukan. Allah Ta'ala bagi kemewahan kepada Iblis. Astaghfirullah. Kepada Fir'aun. Dan kaum pembesar dia tu. Dan orang pengikut dia tu. Apa tu? Akibatnya menyesat mereka itu akan manusia. Bukan kata kekayaan dia tu menolong menarik manusia kepada beriman. Tak. Diri sendiri tak beriman. Menyesat ke orang lain berada an sabilika dari jalan kau ya Allah. Nah ya Rabbana wahai Tuhan kami tu Musa duk merayu. Lepas tu Musa minta, Rabbana sambung anasan sini. Rabbana tumis ala amwalihim. Artinya hey Tuhan kami hapus olehmu. Atau Thomas ya tumisu tak sama nama Thomas hapus. Ada hapuh tu mana membenasa tu. Ada pula hapuh dengan ubah. Emah apa nama ni orang jadi batu. Tu panggil Thomas. Walau nasya'u la Thomasna. Ha, tu la Thomasna. Thomasa. Thomasa. Ha, sini Thomasa ya tumisu. Pihak amal kata itmis. Nah. Bila wasa. Rabbana tumis. Itu dapat tahu luar kata Thomasa ya misu. Dengan dalil walau nasya'u la Thomasna Thomasa. Mana kalam darat tu tahu di sini Rabbana tumis arti Thomasa ya misu mengaji luar. Nah apa dia asal makna? Asal makna membinasakan ataupun menghapuskan rupa manusia kepada batu dan sebagainya. Panggil Thomas. Maka Musa kata hapus olehmu, yakni membenasa olehmu. Kalau kita mengajar dalam tafsir, membenasa olehmu akan segala. Bila tafsir membenasa, mana akan? Sini, hapus olehmu atas segala harta mereka itu. Artinya harta Fir'aun dan kaumnya itu. Wasdud ala qulubihim. Musa minta lagi, asal mana syadda ya syuddu ni, mana ikat. Masalah kata tali ni, ikat. Kalau ikat di leher apa ikat tu kemah. Wasdud ala qulubihim. Dan aku ikatkan atas hati mereka itu. Mana kalau kata buta, dia buta. Sungguh-sungguh buta. Dapat berapa kali dah ajak tak jadi. Pakai nak buta, dia buta tu. Allah Musa. Minta lah. Wasdud ala qulubihim. Itu dia. Itu baik. Tepat nak bercara di sini. Apabila Musa tu berdoa begitu, Allah kata di belakang, qala qad ujibat da'watukuma. Sungguhnya telah diperkenankan, diterimakan permintaan kedua kamu, hei Musa dan Harun. Seolah-olah kata, tak usah kamu, tak usah lagi susah hati, duka cita. Allah Ta'ala terima dah permintaanmu. Agak tunggu lah. Bila nak berlaku, tunggu. Antara doa Musa Allah Ta'ala terima siap dah dengan nak berlaku permintaan dia telah memana jaraknya. Undur balik. Yakni adalah di antara doa keduanya Musa dan Harun alaihi masalam dan antara berlaku oleh penerimaan. Terima dah tapi penerimaan tu nak berlaku 40 tahun. Kemarin itu, ke 40 hari itu pun lama. 40 tahun. Itu pun atas perkataan setengah-setengah ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi walau bagaimanapun tempat kita naknya ini sebagai hiburan bagi kita. Pas kita tak ada jadi apa-apa. Diisi Allah Ta'ala ni tempat kita hamba yang biasa. Macam mana nak sesuatu dengan selalu? Kita harap Rasul ni. Begitu juga ni. Nabi Nuh alaihi salam berdoa pun begitu juga. Nah, yang tangan nak berlaku banjir siapa kena buat kapal ke malam tu.
buat kapal, sudah kapal Allah, ha, duduk atas bukit siapa dia pun disenor oleh kaum pula. Jadi Nuh ni dulu yang ku rasul lah ni jadi tukang pula. Ha, tukang kapal, tukang bot, tukang bahtera. Ha, macam-macam. Nah, yang nak ayat kata doa sudah diterima tapi nak berlaku penerimaan jauh jaraknya. Oleh itu kita selaku hamba. Ha, maknanya kita dah tempat kita ambil panggilnya nak yang nak tu nak guna kita, kita selaku hamba, apalagi kita ni hamba yang dhaif, hamba pula dia mentabak rendah lagi pula. Apa yang kita nak sesuatu terdengar selalu-selalu? Oh, jahat adab kita ini. Ha, sebab tu kita banyak ke istighfar. Maksiat secara tak nyata. Nah, kalau buah zahir tu nampak nyata ni, masa ni maksiat ni tak nampak. Masa dalam hati. Ha, inilah ilmu ini untuk bicarakan. Ha, maksudnya nak membersihkan hati supaya kita beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita suruh beradab sesama kita kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, musabah kanan ke kanan, makan kanan. Apa tu? Oh, panggil adab, adab makan, adab minum, adab duduk, adab berjalan, adab bercakap. Semua ada adab. Apa kata kita dengan Allah? Oleh kerana Allah ni raik dalam pandangan kita, itulah adab kita kurang. Tapi bagi orang yang sampai situ, dia panggil Allah zahir. Az-zahir wal batinu. Nada huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin. Setengah tafsir kata Allah zahir, nasbah bagi ahli syahad ahli syuhud. Bila zahir macam kita dak zahir dua gini, kita guna adab. Itulah bagi mereka itu diguna adab. Adab dia besar sangat. Sehingga siapa setengah kalau diberi pilih akan aku antara syurga dengan dua rakaat solat, nah saya aku pilih dua rakaat solat. Masya Allah. Diberi pilihkan aku antara syurga. Hamo nak mana? Ini syurga. Tempat kesukaan kemewahan yang lengkap. Ini dua rakaat solat. Mau nak pilih yang mana? Kalau diberi pilihkan aku, nacaya aku pilih dua rakaat solat. Oh, macam mana? Kerana syurga itu tempat pujaan nafsu. Suka, serenak. Ada pun dua rakaat solat itu tempat apa? Tempat munajat aku dengan Allah. Oh, oh, dia suka munajat. Hmm, tengok mentabak orang tu. Tu bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, daripada ke umat tapi sampai tahap tu. Allah Ta'ala bagi. Nah, dia kata Allah Ta'ala nak akad siapa tu dialah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hmm. Nah, itulah. Cuma kita hanya mengaji, belajar, mendengar dan kita lalu ikut jalan yang dilalui oleh ahli sunnah wal jamaah, baik sama ada fuqaha, juga ahli sufi, usuluddin, atau jalanan ahli sunnah wal jamaah. Bila kita lalu, tak nanti kita kena tebah. Kalau ruput tak nanti kita lerah. Panggil lerah dah? Panggil dah? Ha, macam mana sini panggil? Tebas. Ruput panggil tebas juga? Dia begini tebah ni. Kalau tebah ni atas-atas. Macam ini untuk menebah dah. Tebah ruput. Tebah ruput. Tebah nak kaji. Tapi kalau kita lerah tu dengan kakak tu panggil apa tu? Potong. Tengok bahasa malak. Panggil apa? Taruh. Panggil taruh. Tu dia. Kita hasil tu betul. Dekat dengan lerah tani lah tu. Panggil taruh. Tani panggil lerah. Tu dia. Berbeza di awal kelima. Tani panggil lerah. Lerah rupuk tu. Dia faham bahasa kata. Lerah rupuk. Ambil cok. Buah rupuk tu. Baik. Tu panggil lerah. Sini panggil taruh. Kalau kata tebah rupuk tu. Tebah rupuk tu. Ada dia. Kalau kata legah, dia cakup-cakup buah-buah rupuk. Itu makna kata, bila kita selalu pergi, mari, lalu, litah, lalu, tak tempat yang sama, tak ada kena taruh sekali rupuk, dia hilang sendiri, jadi jalan. Itu tak? Tapi kalau kita tebah, tak apa-apa, tak lalu. Allah, tumbuh semula, lebih hebat pada dulu. Tebah saja, tapi tak lalu. Kita juga kita taruh saja, tapi tak lalu. Tumbuh lagi. Tapi cuba kita lalu, pergi lagi, lalu, pergi terlalu, jalan tu. Akhir dia jadi jalan. Tak tumbuh pun tu pasal itu duduk lalu. Demikian kita mengaji berulang-ulik,
ya ko ha tu dia nah tu bandingnya sebab telah iza takarrara taqarrara apabila berulang-ulang mengulang-ulang dia jadi tamah tetap kejap wa iza taqarrara bila tetap tahaqqaqa ha tu dia dah sebab itulah kita mengaji ni ulang-ulang satu kitab ni oh berapa kali mengaji dari depan dah ah mata ajar minyak mengaji oh nahu ha usuluddin pula kita oh berulang-ulang ha tu dia itulah maknanya kata dia tengok antara doa Nabi Allah Musa dan Harun dua orang nabi nah Musa yang berdoa Harun amin maka menepati dua-dua tu berdoa ha samalah kita bila seorang imam berdoa makmum amin maka pada umumnya semua berdoa nah ha itu itulah 40 tahun baru tercapai penerimaan itu berlaku. Oleh itulah jangan syak dan ragu. Kenapa? Kita kena tilik kepada yang menerima tu siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Nah, yang menerima siapa? Allah. Bila Allah serah jelah pada dia. Tunggu jelah kita. Nah, Allah. Dan jika telah tentu masa ibarat dulu dan jika telah tentu masa ini kembali pada jika tiada tentu oleh masa pada kata maka padanya tilik tadi ibarat dan jika telah tentu masanya masa demikian itu janji tentu kata hari sekian-sekian ataupun bulan sekian tiba-tiba dan tiada berlaku oleh demikian janjian itu. Ha ni tergugat sekali ni. Hak tak tentu masa tu pun bagi orang awam tu tergugat dah. Nah, apabila tentu masa. Masanya sekian-sekian, hari sekian masalah. Tiba-tiba tak berlaku oleh demikian janjian itu ketika sampai masanya. Masa janji yang ditentukan. Ini masanya masa yang telah ditentukan. Nah, bila sampai masanya masa yang telah ditentukan tak berlaku Allah ini pun maka janganlah engkau syak dan berbelah tiba. Hai, maknalah kita agak. Sini Allah Taala melaku ujian nak zahir siapakah yang tenang. Sabit itulah isu-isu yang timbul di mana-mana tempat dan bencana yang berlaku. Nah, benda-benda luar biasa yang berlaku. Kita terlihat di sudut hikmah alhamdulillah ala kulli hal. Isu-isu yang timbul, kalau tak timbul isu tak boleh tahu siapakah tetap dalam pegangannya. Timbul isu akidah, pahaman macam-macam pahaman. Ha, Allah Taala nak zahir siapakah tetap sungguh sebagaimana dakwah saya ahli sunnah jamaah. Reti setara anak ahli sunnah jamaah. Bila bah berlaku pahaman, bum. Ha. Ini Allah Taala zahirkan. Dan siapakah tahqiq ilmu sungguh? Dan kalau kita tu membelakang kepada ilmu, kadang-kadang kita orang belajar, orang mengaji lama sampai tahap boleh mengajar. Tiba-tiba tak mengajar, suka kok lain. Suka menegur masalah tak? Ha, tinggal mengajar, kitab-kitab tak ambil peduli pun, hanya kunci dalam almari saja. Apabila berlaku, ha, macam mana? Orang mencari, kamu mengaji masalah berlaku ni macam mana? Ha, saya pun tak ingat, rojok pada kitab. Jadi kitab tu hidup balik. Tidak tu dibaca oleh gegak lah. Kitab tu. Binatang gegak sini panggil apa? Ha? Macam lipat kecil-kecil. Sini panggil apa? Tak ni panggil gegak tu. Ha, tu kecil-kecil tu yang makan surat tu. Ha. Anai katalah. Ya tu lah. Ha, nanti dibaca oleh anai habis sungguh kitab tu. Tak seperti kita mengaji habis. Kata mengaji habis tapi kitab tak habis. Tapi kalau anak-anak yang ngaji, anak-anak baca habis sungguh. Semari besar habis. Apa kita nyebaca di anak-anak. Oh habis sungguh tu. Kita tak peduli sangat. Anak kata, aku mengajar. Itu dia habis. Baik. Itu nak ayat apa tadi? Apa yang Allah Ta'ala buat semua ada hikmah. Ingat gitu sudah. Isu yang berlaku ada hikmah. Untuk kita menambah tahqiq ilmu kita. Nah, bila kita kembali rojak kepada kitab dengan sebab timbul isu. Dan jika telah tentu masanya pun,
maka janganlah engkau syak dan berbelah hati pada apa? Pada benar oleh demikian itu janji. Karena tertilik pada yang janji itu siapa? Allah. Sadaqallahul azim. Yang janji itu siapa? Nabi. Tak sidik orang jadi nabi. Kalau katalah tak nabi pun, orang mentabak wali pun dia tak cakap dusta. Dia cerita mengikut ilham dari Allah kepadanya dan diizinkan kepada dia oleh membuka kepada seseorang yang tertentu, maka dia buka. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak buka, kerana rahsia ilahiyah mesti dijagakan. Sebab tu Allah tak bagi kepada orang yang tak bersih hati, kerana tak pandai jaga rahsia. Benda tak perlu kita keluarkan mengeliru orang awam, kita mengeluarkan. Dan mengeluar pula dengan tidak ada huraian yang sebegitu jelas dan nyata. Itu jadi mengeliru. Nah, baik. Kerana boleh jadi, apa sebab kata jangan syak pada benar oleh demikian itu janji? Kerana boleh jadi yang demikian itu, demikian itu janji itu, boleh jadi terbina ia, tersusun, teratur di atas segala sebab dan segala syarat. Sebab syarat yang ghaibiyah. Kita hanya beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang muttaqin, orang yang percaya dengan ghaib. Ay ma ghaba anna. Barang yang ghaib dari pandangan zuhir kita. Panggil ghaib lah, tapi mujud. Sungguh, bukan perkara tidak sungguh, hanya ghaib daripada kita. Dengan sebab ghaib hanya kita beriman. Kita beriman, ya sungguh. Janji dari Allah akan berlaku, ya berlaku sungguh. Janji daripada nabi-nabi, daripada orang wali yang baik, ya berlaku sungguh. Tapi bila tak berlaku, jangan kita syak. Sebab apa? Sebab dia janji kata pada bulan ini, kemungkinan ada lagi syarat, ya Allah Ta'ala tak bagi tahu segi syarat. Maka dia cerita sekadar. Sebab orang rasul dia nak menyampai, menyampai sekadar. Sahabat tu sekaligus kadang-kadang penyampaian dalam masalah yang satu, dua. Tak sama tanaku seperti kelebihan solat berjemaah kan, ada riwayat yang sahih kata 25. Ada pula riwayat 27. Enggak bagi kita orang awam mana satu. Ya betul 27 ke 25. Sahabat 27 ia juga menyatakan, 25 ia juga menyatakan. Takkah 25 dan 27 ini tanaku? Bagi orang pandai dia himpun. Macam-macam lah himpun, ulama himpun kata, ini tanggung atas jauh dekatnya, tanggung atas imamnya. Jauh dekat apa nama? Tanggung atas keikhlasan, kebersihannya. Macam-macam tanggung. Ini 25, ini 27. Jadi himpun. Sebab rasul dia tidak kata malaikat wahyu dari Allah. Itu tepat nak. Sebab itulah kalau dalam bicara ilmu hadis, dia kena bila hadis mari. Sahih ke tidak sahih, inap cara tetap lafaz. Oleh kerana masa tulis itu dah jauh jaraknya. Tak ada hak yang menulis, tak ada dengar daripada Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Siapa tiga lapis baru tulis, atau paling tidak dua lapis baru tulis. Ala kulliha, tak ada dengar daripada Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tengok dengan mata sendiri tentang perbuatan dia. Lalu tu nak tulis kena ambil guru ke guru, guru ke guru. Maka kena periksalah guru ni sifat macam mana. Alim tu alim tapi sifat. Di segi keilmuan tu pandai tu pandai tapi sifat. Kadang-kadang sifat tu adalah akhlaknya tak bagus. Kadang-kadang alimnya ilmunya tinggi tapi peringatannya kurang. Itu menyebabkan rawi tu dhaif. Di berapa sebab? Maka hadis dihukumkan ini dhaif sebab rawi ni 1 2 3 4 tak cukup syarat. Itu mengikut kaedahnya. Kemudian setelah kata sah dah hadis ni, bila sah hadis bercara makna pula. Hadis ni sah dah, am ke khah, cara pula ini kerja ulama. Maka nak sampai kepada kita ini. Dengan itu, sebab itulah apabila sah janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah janji daripada orang tabak wali walaupun bukan Nabi, tak maksum seperti maksumnya Nabi sekalipun, tapi mereka ni cakap benar. Maka jangan syak, jangan ragu. Apa sebab? Kerana boleh jadi yang demikian itu janji, terbina ia, tersusun ia,
di atas segala sahabat dan segala syarat ghaibiyah. Nah, ya bahasa ghaib, ya bahasa sulit, yang telah mensembunyi akan dia, akan segala sahabat dan syarat ghaibiyah itu oleh Allah Ta'ala. Hanya dia tahu setakat ini. Nah, mensembunyi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada Nabi, mensembunyi daripada Nabi ataupun mensembunyi daripada wali, hanya memberi sepitah lalu begian. Yang lagi banyak lagi kait tak beritahu lagi, hingga tepat berapa lama baru beritahu pula. Tengok ayat masa dia turun, bukan turun sekaligus kita maklum dah kan, sedikit ayat, kadang-kadang turun secara ijmal, susah sahabat. Fattaqullaha haqqa tuqatih. Allah, setengah-setengah sahabat siapa lembut lutut dengan ayat itu. Ya faham. Ittaqullaha, takut kamu akan Allah, hirau kamu akan Allah, beringat kamu akan Allah. Ditaukid dengan haqqa tuqatih, ay tuqatan haqqan, sebagai takut yang sebenar-benar. Allah, apa maknanya? Dengan mana ay yuzkara wala yunsa, bahawa kena ingat akhir Allah, tak boleh dilupa walau satu saat. Kata apa? Tak lembut lutut. Lembut lutut lah. Kita manusia ni banyak lupa, banyak sibuk. Cuba ingat ke Allah, tak boleh dilupakan. Wa ayyu ta'at wa la yu'sa. Bahawa dia ta'at, dia patuh, tak boleh dia deraka. Allah kuasakan kita. Itu lembut lutut sahabat tu. Dengan siapa lagi mengadu pada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kata, berkata gini, jangan kamu seperti dulu. Sami'na wa ata'na. Sudah. Waqalu sami'na wa ata'na ghufranak. Kata, maknanya kami ta'at, kami dengar, kami terima dan kami ta'at. Lepas tu serah kepada dia lah. Dia tahu dah yang kita apa dia, kuasa kita sekadar ini, nak gila lebih lagi tak kuasa. Maka buat sebab berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ila akhirin. Lepas tu mari ayat semula, fattaqullaha mastata'tum. Mari dalam, mari sorah dalam tadi ijmal pakai cakap lepas begitu. Takut akan Allah sebenar-benar takutnya dengan bahawa tadi ijmal. Lepas tu mari semula dekat mastata'tum. Kodah kamu kuasa. Lega. Kata-kata, rasanya lega. Sini panggil tak lega? Rasanya lega. Bila dengar mastatak tu. Dalam hadis kait selalu, iza amatukum bi amrin faktu minhu mastatak tum. Kait selalu, kodah kamu kuasa. Kodah mampu. Sini panggil. Jadi, lega lah kita. Itu dia. Ini pun begitulah. Kadang-kadang dia bersegera. Ijmal dulu. Ijmal tu berasa berat, mari pula kait. Mari bayan dia panggil. Sebab tu bila hadis mujmal, ayat mujmal lah, kena tunggu hukum bayan lah. Nah, maftaqara ilal bayan. Itulah sebab, supaya zahir oleh qahriyah dan izzahnya, izzah Allah. Apa kata? Qahriyah, mari daripada qahran, kes tengah pada nama Allah, nama apa dia? Al-Qahhar. Limanil mulkul yaw? Lillahil wahidil qahhar. Siap balaga. Kita panggil apa qahhar? Yang maha apa? Yang maha keras. Tuhan ni kalau guna kekerasan Allah. Katanya tak makan tak habis lah gitu. Dia guna kekerasan Allah. Tengoklah bila berlaku sesuatu luar biasa macam mana. Berlaku banjir luar biasa, siapa tergelam bumbu rumah dua lapis, dua tekak habis. Allah, kereta macam sabut, macam sampah. Tu bukan menyeksa lagi, bukan azab di dunia ni, bukan azab sebenarnya. Nah, Allah, kita tengok situ, masya Allah, pasal habis perasaan. Nah, habis kadang-kadang tinggal diri je. Rumah tangga habis, harta kekayaan habis, tinggal Tuhan punya. Allah, Allah ni qahhar. Bila dia guna kekerasan dia, nah, dia yang maha kuasa. Maka di sini kita minta permohonan, satu permintaan, dia dah terima sebab dia janji ud'uni astajib lakum. Kita lalu dah ayat tu,
Katakanlah permintaan kita cukup dengan syaratnya, dengan adabnya. Nah, katakanlah bila cukup masuklah janji dia, apa dia, astajib lakum. Dan ayat lain pula, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'a. Semua janji daripada dia. Maka kita jangan syak. Tiba-tiba apa dia, tak dapat, tak berlaku permintaan kita. Jangan kita syak supaya zuhir oleh qahriyah dan izzahnya, izzah Allah. Apa qahriyah? Yakni kita berat supaya nyata tu zuhir, supaya nyata oleh kekerasan dan kemenangannya, kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Ada bila dia maha keras, dia nak buat apa boleh sajalah. Dia izzah, dia menang. Aziz, Aziz tak nama dia. Aziz, Allah tu Aziz, yang maha menang. Ada arti pula mulia. Bila dia guna menang kemenangan dia, habislah. Habis tu lah, bila dia menang, kita hanya minta. Dengan kemenangan dia, nak bagi selalu pun tak ada siapa nak boleh halangkan. Dia tak bagi lagi pun tak ada siapa nak tekankan. Nah, itu. Dia tak ada siapa nak bakang dia. Sebab dia menang. Izzah walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Ada dia jawab ketika dia cerita hak orang munafikun, rancangan orang munafik nak menghalaukan puak-puak Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin di Madinah, halau keluar daripada Madinah, dan mereka nak sekat bantuan. Jangan bagi bantuan kerana penuh muhajirin, dia bukan anak tempat di sini, dia orang luar, mari daripada Makkah, mari hidup pindah duduk tempat kita ni. Ia boleh duduk pasal kita duduk bantu dia. Kalau kita putuskan bantuan, nak akan pergi. Infadu. Dia kata. Tapi Allah Ta'ala kata, walillahil izzatu walirasulihi. Nah, walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hak jawab pihak atas ni. Walillahil. Apa dia? Khazainus sama. Apa dia? Walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahum. Kerana mereka tak ada fiqh, mereka tak faham halu. Cakap sedap dia berasa dia kaya, boleh kita nak stop ke bantuan, dia berasa seperti dia menguasai. Allah Ta'ala teringat, walillahi khazainus samawati wal ardh, gedung-gedung simpanan segala rezeki ialah bagi Allah, bukan bagi siapa. Ini apa, kemenangan dia, kebesaran dia, kekerasan dia, panggil sifat jalal. Kalau dia menzahir ni, ikut kanak dia. Sebab tu kita jangan syak. Walaupun janji putus, kata nak bagi tahun ni, bulan ini, minggu ini, hari ini, katakan tiba-tiba tak dapat berjanji sudah satu masa, sekalipun jangan syak. Kerana Allah maha keras, Allah maha menang, ikut dia lah. Ada lagi sebab-sebab. Allah ni lah. Ini apa yang kata tinggi rendah mentabah tu, terpulalah kepada taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita lalu pengajian. Mudah-mudahan dengan pengajian kita itu dibaiki oleh Allah akan amalan kita setelah kita buat amal baik pada zuhir syarak. Nah, itulah maksudnya. Sebab itulah dalam doa setengah padanya, Allahumma bika astaghis fa aslih li sya'ni kullah, kan. Ya Allah, dengan akallah aku minta permohonan pertolongan. Nah, fa aslih li sya'ni kullah, tolong aku baikkanlah kelakuan aku, sifat-sifat aku engkau baikkanlah. Wala takilni ila nafsi tarfatain, janganlah engkau serahkan, wakilkan, serahkan kepada diri aku satu saat, satu ketika pun, tarfatain, sekejap mata pun janganlah serahkan aku, tak payah nak baikki diri aku. Masya-Allah, doa tu dah. Tu dia. Wala takilni ila nafsi tarfatain wala tanzi' minni salihan ma a'taitani. Dan minta, ya Allah, jangan aku cabutkan, jangan aku buangkan apa yang telah amalan soleh telah kau taufik ke kami boleh buat. Jangan cabut. Karena berapa banyak orang sudah beriman, cabut iman jadi kufur, na'udzubillah min zalik. Berapa banyak orang sudah beramal soleh, jadi ke amal toleh, na'udzubillah min zalik. Ini kuasa dia. Kekerasan dia, kemenangan dia, ikut saja dia nak buah macam mana.
Oleh demikian kita sebagai beradab jangan syak dan ragu. Allah dah. Ini orang sudah sampai dia ajar kepada anak didik dia. Maka kita pun sebagai murid dia. Dan supaya zahir oleh hikmatnya, hikmat Allah kepada supaya zahir oleh kahriyah. Yakni oleh faedah pada ketiadaan melakunya nya apa dia? Melakunya nya Allah dapat faedah. Pada ketiadaan melakunya nya Allah tak melaku akan janjian itu. Allah. Ha, sampai di sini habislah. Intaha apa tu? Intaha Ibn Ajib daripada pada iqad jumam. Cukuplah. Wallahu taala a'lam. Boleh masa lagi setengah jam. Assalamualaikum apa? Waalaikumsalam. Bagaimana hendak tahu dawaan qaid itu betul atau tidak betul? Dari orang soleh, bagaimana nak tahu dawaan khair itu betul atau tidak betul dari orang soleh? Sekarang ini banyak dakwa kata roh wali itu, roh wali ini bagi tahu kepada mereka. Itu soalan yang begitu bunyinya sudah pun terkandung kalau ke dalam huraian tadi. Kalau kita sempat ambil, dapat huraian tadi. Apa itu? Huraian tadi, kalau itu dia panggil asrar ilahiyah. Rahsia-rahsia Allah. Bila berkata rahsia, bila dah kita nak buka, tak boleh buka. Kalau buka, bukan rahsia. Ni telefon dia ada rahsia dah. Ha? Kita bagi pada semua orang dah. Ha, kita ada telefon ni, ada panggil macam-macam, kita ada rahsia. Siam bahasa siam panggil rahak. Siam panggil rahak. Kita mana guna telefon sekejap, kita bagi. Oh, tak boleh nak buka ni. Ha, dia kata, ha, temu tolong buka rahak dia ada nombor tertentu eh. Dia tahu. Ha. Di sini panggil kod. Ha, kod jelas juga, saya panggil juga kod. Ha, kod rahak. Ha, kod itu nombor-nombor dia tu. Rahak, rahak itulah bahasa Sanskerit rahak, Melayu rahsia. Rahas. Dia tulis Melaka je, tulis dengan dia panggil tulis huruf rahas. Kalau baca betul rahas, tapi kaedah taklah baca rahas, baca rahak. Tapi kalau tulis so rahak, rahas. Klik pada Melayu rahsia. Nah, ha. Dan Arab panggil juga rahsia, panggil asrar. Asrar jamak pada sir, rahsia, sulit. Ha, oleh itu kalau kita dapat macam tadi, benda tidak mustahil pada akal sebagai semalam lah. Tak ada mustahil pada akal. Dan tadi pula waridat, waridat Allah Ta'ala bagi. Sekali lagi akan bertemu waridat panjang bicaraannya. Nah, waridah ia datang, warid ia datang dari Allah secara tiba-tiba. Ha, maka tiba-tiba ni apa? Yang luar biasa. Itu panggil datang secara tiba-tiba. Kalau kita mengaji usuluddin, kita mengaji tasawuf, kita mengaji banyak dia lama masa kita mengaji, maka dapat itu waktu tak panggil waridah lah. Walaupun semua waridah tak panggil, sebab kita melalui ilmu usaha. Belajar, bersungguh-sungguh belajar dan masa pula lama, maka kita dapat banyak, tahu banyak. Itu tak panggil lah, tak panggil laduni lah, panggil kasbi. Nah, ni belajar hanya sedikit saja. Apa kata tak belajar langsung?
Yang ni tak belajar langsung, tak ada belajar, tak pernah mengaji cara kitab, kadang-kadang huruf kitab tak pandai baca, huruf Jawi, huruf Rumi tak kenal. Tapi bila bercakap, oh, oh dari Allah itu ini, siapa kita dengar terasa aji. Pelat. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil laduni. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ada. Kalau Rasul Nabi Musa tu Rasul, Nabi lagi Rasul kan? Ha, lagi pula min ulul azmi. Min ulil azmi dia tu, mutabak dia tu tinggi, nasbah mutabak. Tapi dia berjumpa dengan seorang hamba. Banyak ke ulama' tafsir kata Khidir alaihissalam. Ha, maka Khidir khilaf. Kata setengah Nabi, kata setengah hanya wali. Ala kulliha, walaupun kata wali, Nabi lebih Musa lagi. Nah, ha, tapi tengok Musa kena cari, tanya. Siapa ilmu dia kata, mu tak boleh belajar Musa, mu tak kuasa nak belajar kerana mu tak tahu nak sabar macam mana. Tak apa, insyaAllah aku sabar. Tengok Musa pun super budak. Jadi budak, jadi adab bila nak belajar dengan orang. Walaupun kita tua, guru kita hanya muda, putih pada kita, kata orang tani. Sekalipun bila kita nak belajar dengan dia, kita beradab dengan dia. Ha, dengan Musa walaupun dia Nabi lagi Rasul daripada Bani Israel, pimpin kaum Israel, pelan Taurat turun atas dia. Tapi dia nak belajar dengan seorang hamba daripada hamba Allah. Kerana laduni ada di dia yang tidak ada di Musa. Ah, ini. Maka beginilah kadang-kadang kita sebagai guru, kita mengaji pandai dengan kaedah nahwu sharh, kita belajar dan kita boleh baca kitab besar-besar, fiqh dan sebagainya, kita boleh belajar. Tapi dari segi laduni yang macam itu kadang-kadang tak ada di kita. Yang bagi kepada murid pada kita. Anak murid kita dapat ilmu cara teman tanya guru. Ah, dia tak faham ni. Ha, jangan kata kamu sesat, jangan. Nah, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Boleh dapat secara zauqi, secara laduni dari Allah. Ha, maka oleh itu bagi orang yang dapat macam ni, tak boleh kita buka di tengah masyarakat. Dan tempat pengajian yang semacam ini pun tak patut kita membukakan. Tak kedai kalunya terbuka yang lain. Sengaja buka tu janganlah. Tapi ni terbuka lah, terbuka. Dia panggil zauq tu baik mari. Tak terkawal. Peruk. Ada juga tu baik mari dengan zauq tekanan. Tekanan kah dia tadi. Peruk tu mahasiat. Haa. Menyebabkan zauq dia tu. Tu baik mari. Haa. Menyebabkan keliru. Ha, bila berlaku gitu dah. Mesti kita kena basuh. Mesti kita kena menyuci. Yakni dengan cara beri penjelasan. Kalau tidak jelas pun maaf. Tadi terkeluar dengan tidak sengaja. Kalau bahasa keliru, nanti huraikan. Ha, begitu supaya nak jaga. Nak jaga. Kalau tidak, jangan sengaja kita mengeluar. Kalau mengeluar, mesti kena ada huraian supaya tidak keliru. Nah, itulah. Maka dakwaan kata, seorang wali mai cerita pada. Ya, melalui mimpi ni ramai sekali kita di hari ini. Kalau kita di petani khususnya, ramai sekali. Kadang-kadang nenek dia tu yang dah meninggal. Ada setengah orang tu mari cerita macam mana saya ajib diri saya. Ha, macam mana? Bila dia nak buat satu-satu kejadian, dia kena pergi ziarah makam ibu dia. Bila pergi ziarah makam ibu, beri salam, boleh bercakap dengan ibu, boleh berbincang dengan ibu saya. Nak buat satu kejadian macam mana ibu nak kata, ibu izin, maka dia boleh buat. Ha. Tapi dirinya, oh ajib, macam mana boleh bercakap dengan ibu dah mati. Ha, kata ini jangan kita cerita pada orang yang biasa, jangan-jangan. Ha, itulah. Tapi terkadang Allah Ta'ala jaga. Dia kata, gini nak cerita, kak. Cakap sini. Nah, ini Allah Ta'ala jaga. Kalau tidak, bahaya kita. Nah, bila dia keluar, ah, yang ni ha, usah. Macam halat dah. Halat. Nah, itu dia. Ibn Mansur, halat. Dia kata, kena bunuh kekih apa? Kita tu baik pula. Ha? Dari segi hakikat, ya betul. Tapi bila dia zuk dia tu dalam zikir tu, dia anallah. Ah, ha? Anallah ni aku Allah. Mana mengaku Tuhan lah. Walah dia zuk. Ada dia zuk mana tu baik. Mana tuannya tak sedar lah. Dia tu baik. Orang dengar ni lah. Ah, tu dia. Hengok ulama menghukumkan jatuh hukuman tadi. Dibunuhkan. Ini mengikut syariat zuhir. Tetapi dari segi
kebatinan dia tu apabila dibunuh, ada riwayat kita tertulisnya darah la ilaha illallah. Ha, bermakna kata apa hak dia kata adalah benar, tetapi masa tu dia zauq tu sampai lenyap diri keluar di mulut sampai tak terasa apa yang keluar. Begini ya, serupa dengan orang yang terlalu mabuk kan, keluar air kecing sedar. Oh ni dah minum arak, duk kecing, sambil duk kecing tak terasa kecing. Dan kita pula terlalu suka sampai terkecing. Ada tak? Sengaja dah nak kecing tu? Tak. Tapi dah kecing dah, mana lagi? Tak sengaja. Dosa tak? Tak. Tapi kena basuh lah. Walaupun terkecing tidak dengan sengaja. Najis itu bukan atas harap sengaja baru najis. Tak. Apa? Maka alis saya kena basuh lah. Kena basuh lah. Air kecing dari mana, begitulah kena ada huraya. Oleh ya demokir, kalau sengaja nak kecing, janganlah kecing lah kaya haram. Itu kan? Kecuali budak tak sampai. Itu dia. Itulah ibarat begitu lah. Banyak lagi cerita-cerita yang berlaku macam ni banyak. Ada satu orang tu siapa tak makan sebulan. Pergi rumah juga. Oh, ajib saya kan? Tak makan sebulan ni. Oh, apa kata lapar lah. Tak lapar. Alhamdulillah. Tujuan makan, maksud kita ni kenyang. Bila kenyang dengan tak makan, hasil maksud. Cuma dari segi syariat, luput sikit lah kata. Mana luput? Bila kita makan, dia ada amalan dia nak makan. Bismillah. Tu boleh satu pahala sahabat makan. Dia ada cara makan pula jepuk dengan tangan kanan. Semua tak ada satu persatu. Kiraannya bila kita terpandai turut syariat. Seniak kita pula baik makan tu litaqawi fil ibadah lil ibadah. Tapi bila tak makan luput segitu, tapi kita hasil maksud daripada kenyang. Syukurlah. Susah hati. Apa kata kekuatan macam mana? Dia tak kuat seperti biasa. Itu lebih senang. Tak kena duduk mesyuar dengan memasak, tak kena duduk menanak, memasak, bergulai, menyayur dan sebagainya. Senanglah. Ya susah hati pasal luar biasa. Ini nak nyatakan kebenaran ni. Tapi kita kita royak galah tak payah kita makan. Saya dah sebulan tak makan. Apa dak royak galahnya? Saya jawab, saya tak makan tak boleh. 3 kali sehari. Kan? Itu maka kali kemari pada zuhur berlawanan. Pada yang sebenar bila dihimpun tidak ada berlawan. Bagi dia, bagi yang lain jangan. Sebab itulah ilmu rasa zauqi ini bukannya semua orang dapat rasa. Itu macam orang bila demam, air sebegini, air biasa begini, rasanya tawar. Tapi nasibnya orang demam, terlalu kuat demam, dia kata pahit. Cuba. Semua yang ada, biasa, tawar, tapi Allah kat orang yang demam, pahit. Ini Allah Ta'ala wizauq ke dia. Begitu bagi orang yang minum air yang kelak. Dia kata tawar. Ni pun aji. Orang lain semua tak boleh nak telan air ni pahit, ubat ni pahit. Tapi dia mamuh pula tu. Bukan telan selalu, mamuh. Ini rupanya zauqi. Begitulah laduni. Jangan kita mengeluar di tengah masyarakat. Bila kita mengeluar ni satu timbulnya fitnah. Terhadap orang lain dan diri sendiri pun fitnah. Itu nak jaga. Sebab itu ketika kita dalam zauq kuat, ibarat macam nira sini panggil. Nira. Kita nak sana panggil tuak. Tapi tak ada sebut tuak sini, ikut masam. Kita nak panggil tuak, sini panggil nira. Nira, sebelum pada kali itu baru kita sadar daripada pokoknya, nipah dan sebagainya, kita sana tal, kelapa dan sebagainya, maka tuak ataupun nira di sini panggil, maka tidak ada apa-apa kadasan. Suci lagi. Apabila kita peram. Kita dah panggil peram. Peram. Maksudnya panggil peram juga. Tapi sekaligus dia panggil jeruk. Anda panggil. Bila peram dalam botol dan sebagainya, 2-3 hari dia jadi berbuih. Ketika itu hukumnya khamar. Hukumnya najis. Bukan mutan najis. Najis aini. Ketika itu. Maka ketika itu berbuih-buih itu najis. Apabila dia suci-suci, apabila dia habis hasil pada hilang buih itu,
hukum jadi suci dengan sendiri. Kan hukum fiqah kata tak payah kita basuh. Bukan saja diri nira tu suci, bekas gelas cawan dan lain-lain pun turut suci, tak payah kita basuh lagi. Ha, tengok, begitulah orang dalam zuk yang kuat ibarat macam nira ketika berbuih tadi. Ketika bergelegak-bergelegak itulah ibaratnya panggil ketika tu khamar. Ha, tapi muhtaramah. Walaupun khamar najis, jual tak sah ketika itu, tapi muhtaramah. Jadi hormati kalau orang buat, ha, ketika tu khianat kena bayar. Sebab sebab niat tuannya nak buat cuka. Lain pada peramkan nira tadi atas nak buat arak. Hak tu haram diniat lagi, perbuatan jadi khamar najis, tidak dihormati pada syarak. Kalau ada seorang menegah muka lagi, pukul tempahyang dia tu, tak ada wajib bayar apa sekali. Masalah satu bagai tegah mungkar, apalagi jika puasa. Ha, itu berbeza lah. Ha, ni mungkin begitulah. Hmm, masa ada sikit lagi? Ada sikit lagi ya, boleh. Bolehkah diberikan zakat kepada pelajar yang pelajar lain daripada bidang agama, seperti pelajar bidang engineering, doktor, undang-undang dan lain-lain? Itu kita panggil bukan bidang agama. Sebenarnya dia masuk dalam masuk dalam agama. Karena perkata agama dia meliputi ya. Ha, bila kata ad-din, bila kata ad-din, dia panggil kata dan melengkapi agama itu atas tiga perkara. Dan kita dia panggil. Nah, agama itu melengkapi atas tiga perkara. Yang pertamanya iman, yang keduanya Islam, yang ketiga ihsan. Kutip punguk ambil dari hadis Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman. Nah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Maka ulama ambil daripada situ, inilah dalil menunjuk kata bahawa agama, bila sebut agama, melengkapi iman, Islam dan ihsan. Maka terbahagi pula, iman merupakan asas, Islam merupakan bangunan. Jadi bina atas asas itu. Kita nak buat masjid, nak buat rumah, maka kita tanamkan batu asas dulu kan. Tapak. Dalam bumi ni berjuta-juta meliuh-liuh habis modal perbelanjaannya. Maka itu sebagai asas, kamus saja. Sudah tu binaan bangunan di atas ni Islam. Bangunan bina naik atas itulah bertekak-tekak berlapis-lapis besar kecil ikut menyukai kepada tapak pula. Itu panggil bangunan. Bangunan itulah Islam. Adakah solat, adakah puasa, itu di segi ibadat. Maka daripada ibadat pergi kepada muamalat. Kita Islam ada berjual beli. Cara berjual beli, jangan tipu daya. Kullu bai'in mabrur, setiap jual beli tidak ada tipu daya. Dan dalam muamalat juga dia bercara, termasuk dalam ilmu muamalat tu setengah padanya ilmu tibb, masalah fardu kifayah. Rupa yang rupa ilmu duniawi, dia panggil ilmu di bahasa pada keduniaan, akan duduk kaji dunia itu ini, wah yang gini jadinya begini, nak tahu ini buat ini jadi begini. Nah, ilmu ni di bahasa pada dunia, ilmu duniawi. Tapi ad-dunyawi diniyi boleh sakup. Innamal amal bin niat. Kan? Niat satu boleh jadi. Itu dia. Itulah mana wa kullu qabihin. Semua tu perkara pada rupa nampak keji. Tapi bila kita niat jadi baik, dia jadi baik. Itulah apa ilmu duniawi. Tapi sebenarnya sangkut dengan diniyi. Nampak tu ilmu tib. Ilmu cara ke doktoran. Dan ilmu apa lagi sana? Engineering. Dengan mereka panggil engineer. Itu dia bercara ke apa tu? Cuba sebut di antara. Elektrik. Macam kemarin lah tu. Di antaranya lah. Cara ke elektrik. Ada ni. Nak jadikan cerah begini. Macam mana ni boleh jadi begini? Zaman dulu tak ada lagi kan? Pakai lapu. Masa tu engineer masa tu. Kelang-kelang. Ya. Nanti masalah engineer. Maka itu juga masuk dalam fardu kifayah. Kerana Allah Ta'ala kata,
Apa dia? Huwallazi khalaqakum. Ha, ayat dah. Ha. Apa dia? Ialah Allah itu telah menjadi lakum, untuk kamu. Lam lil intifa' wal i'tibar. Allah Ta'ala jadi untuk kamu tu akan ma fil ardi jami'an. Barang yang dalam permukaan bumi semuanya Allah Ta'ala jadi untuk kamu. Nah, bila untuk tu, untuk apa? Untuk dengan jalan cara makannya, cara minum, cara gunanya, ini macam mana. Ha, tu, tu. Ini perkara ini merbahaya. Tapi cara nak mempertahankan kebahayaan itu macam mana? Itu kena melalui belajar, mengaji kaedahnya. Ha? Kerana setiap Allah Ta'ala buat tu dia ada apa dia? Syarat-syarat adil. Kita kata begini, di antara kalau kita agak bertanya dulu, kalau kita makan apa dia tu, sini panggil tak tapai ke tapai? Tapai. Ha, sini panggil tapai? Kita panggil tapai. Ha, agak bertanya guna imalah. Tapai. Ha, sini tapai, buah petai. Agak bertanya buah petah. Ada luar hulu, buah petai. Ha, tupai, tupa, tupai. Ha, Musa. Wa iz qala Musa, tengah kira'ah tu Musa, bukan Musang. Ha, dengar-dengar ni bahasa. Eh? Baik. Jadi, tapai, kita tadi panggil tapai. Setengah pada para sahabat makan tapai untuk nak menjaga daripada rusak perut. Ya, ajar macam mana lepas dah kita makan tapai. Okay, dulu ajar macam mana? Tahu tak cara ilmu dia tua? Ha, orang petani dia ajar, kalau mau makan tapai, tapai, supaya tak merusakkan perutmu, mau kena jilat daunnya. Ha, kadang pisang pun dah pisang, kadang getah pun dah getah lah. Ikutlah tapai tu buat daripada apa. Ha, jilat. Ha, ni, satu, apa-apa. Ini apa? Ilmu tajribah. Ia sudah cuba, sudah tera, sudah sudi, dia dapatinya. Ha, itu dia mujarab. Dan kalau kita makan durian, ha, makan durian supaya kita tak sering mau mabuk durian macam mana? Ha, minum air. Oh, minumlah. Minum dalam dalam kulit dia itu. Ha, paksa dia tu. Ambil air buh dalam tu. Minum dalam tu. Ha, tengok ini dia panggil satu ilmu. Kita pun dapat tahu. Ha. Maka mengena-mengena kena kena-mengena tak dengan syirik. Oi, tak ada kena mengena. Ah, syirik berakidah itu semua Allah Subhanahu taala, tapi ini sebab jadi begini, sebab ini mempertahan daripada ini. Begitulah ilmu jinnya dan semua sekali dalam Islam menggalakkan bagi orang yang ada ahli akal kajilah. Ah, sebab dia nak ilmu dia ada fardhu ain, kalau dia tak dapat tidak kena tahu untuk amal harian seperti ibadat solat, tak kala tiap hari mesti ain kena tahu. Ibadat siam setahun kali, adakah nak puasa? Bila tak nak puasa, ain kita kena tahu perdu ain. Tapi kalau tak mau puasa sunat, tak payahlah. Nah, zakat, kita tidak ada punya harta az-zakawi, maka tak belajar bab zakat pun tak payahlah. Berniaga, kita tak ada nak berniaga, tak belajar bab berniaga pun tak payahlah. Tapi kalau azam nak berniaga, perdu ain atas kita, kena belajar kita bertijarah. Supaya nak mengelak kita daripada jual beli yang sah tak sah. Karena jual beli ada yang harus tak harus, sah tidak sah. Di samping sah pula ada haram tak haram kan. Haa tu. Jatuh reba, jatuh apa? Wajib ain. Begitulah ilmu kedoktoran. Banyak orang sakit bahajat kepada pengubatnya. Haa, maka mesti kena ada. Dalam seramai-ramai mesti ada yang pandai. Haa tu dia. Jadi kerana panggil ilmu dini, ilmu duniawi, ya, tilik pada dalam waktu kajian hak keduniaan. Panggil duniawi. Tak semesti duniawi tak termasuk dengan agama. Tidak. Ad-dini. Ad-dini. Haa, itu dia. Nah, apalagi bila niat kita baik, haa, itu maksud dalam kata, ukhrawi. Haa, itulah di antaranya. Haa, masa kita tu sudah pun, nah, haa, sudah pun senat habis masalah. Maka sekadar itulah saja dulu, dan insyaallah subhanahu wa taala dengan izin Allah subhanahu wa taala bila tu kita akan bicara mulalah. Tapi beginilah majlisnya, kalau tidak ada uzur apabila datang mari sebeginilah majlisnya. Nah,
Tapi bilakah tu waktu? Ha, mulalah waktu. Ha, tu waktu tak ada janji lama, mungkin janji pula ragu-ragu. Ha. Insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Maka untuk kali ini sekadatilah dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن يرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله